Dengar aku. Aduh, belum habis situ nih. Aku nak dapat feel nak situ nih. Nabi cakap, orang perempuan jaga empat perkara. Jaga salat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami. Jaga kompet-kompet ni, maka masuklah ke dalam syurga. Mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Tengok, siap boleh pilih pintu? Pintu syurga. Orang lelaki mana boleh pilih? Dapat masuk untung. Iyo, perempuan. Rupa-rupa. Salat senang lagi, puasa senang lagi. Itu maruah diri. Jaga. Tahu lah sekarang kejap-kejap panis kan, siang kan. Ibu hantar berkomban sedih kain. Serap. Menyoli terus serap dah. Serap. Lalulah imam. Imam lalu pula. Dia togur ya, abang imam. Tak jumpa jalan lah imam tu. Mana pula arah aku nak ikut. Tapi bukan imam sini dah. Dia tahu. Nampak lain tuan-tuan dengan babit dengan imam sini. Ini contoh cerita ni. Jatuh tak baru hari? Itulah. Apa sahaja imam boleh jatuh? Tadi kita bini siapa nak? Ada, dia suruh suami kau tu. Bini tu pakai tak apa-apa. Tak berkaban. Ya Allah. Suami aku tengok kan? Nampak? Nampak tak? Imam tu dia tak nak tengok. Nampak tak? Ha, tu cerita eh. Lepas tu jaga maruah suami. Jangan burukkan suami kita. Jangan kita burukkan dia lagi. Tengok laki kau macam tak kerja je. Semalas ada rumah. Tak adalah kak. Dia sekarang ni tengah kerja part time. Sesamalah kita doa. Memang dapat kerja tetap. Macam tu. Backing suami kita. Kalau no, suami kau macam tak kerja. Malas di rumah. Memang kan. Nyusahkan orang mati lagi baik. Jangan. Jangan. Jangan macam tu. Yang keempat. Taat perintah suami. Ini pun susah. Aduh. Nak lawan. Apa suami nak tu. Setuju ya. Faham. Dengarlah rayuanku. Kan? Tak, suami nak apa? Mak nak apa? Mak nak Maggi. Cakap apa? Nak Maggi salasa, Maggi kari. Cakap je, cakap je. Macam tu lah. Mak nak minum apa? Mak nak kopi. Kopi. Mak nak kopi O ke kopi susu? Kopi O lah. Mak dah lama putus susu. Ha, buat kopi O. Buat macam tu. Iya, tak. Saya kena beritahu sebab saya macam tu. Saya adik-beradik saya semua kopi-kopi O. Nescafe, Nescafe O. Saya dengan mak saya semua sama. Saya saja beritahu sebab lepas ni kan nak baju air. Takkan tak ada air? Ada kan air kan? Abang nak kopi O. Kopi-kopi O. Kena beritahu. Abang cakap nak makan apa? Tergagak nak makan mie goreng. Nak biasa ke jantan? Ha? Jantan macam mana? Ada telur. Ha? Okey. Nah, macam tu lah. Bukan susah abang nak. Abang nak apa lagi? Cuba cakap. Abang nak kau sign. Boleh bang? Saya tak payah baca. Saya percaya dengan abang. Mana nak sign? Sign. Lagi. Mana lagi bang? Sign. Sign. Mana lagi? Sign. Boleh tak umumban? Boleh tak? Tak, suami nak transfer tanah nama kita ni. Cuma sangka baik.